9 euro itu ukurannya yang biasa, jadi ada yang gedenya, dan ini itu nambah 1 euro dari harga aslinya karena pakai botol yang kayak gini. Sementara kalau pakai yang gelas-gelas biasa gitu harganya lebih murah. Ini rasa black tea, karena aku bukan tipe yang suka nyoba-nyoba rasa aneh. Dia rasa Oreo, by the way. Yep, Oreo milk. Boleh lah, cuman tadi kita beli pas jam pulang sekolah gitu. Buset, isinya anak kecil walaupun seumuran kita gitu. Walaupun kalau dijajarin ya kelihatannya sama mudanya. Tapi ya gitu, banyak anak-anak banget. Enak sih. Ya udah. This is the end of the video. Yeah. Cut.